Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Bang Agza. Belakangan ini jumlah kedai atau outlet yang menawarkan minuman es teh kekinian semakin banyak jumlahnya. Menjamurnya bisnis minuman teh kekinian bukanlah fenomena yang terjadi tanpa alasan. Usaha ini ternyata memiliki prospek yang sangat menjanjikan loh ya. Nah, di video kali ini saya akan share lagi resep ide jualan minuman teh kekinian yang menunya juga banyak kita jumpai di outlet-outlet es teh kekinian, yaitu varian cheese tea, dan lebih detail menunya adalah es teh red velvet cheesy atau juga disebut varian cheese, tetapi versi UMKM lo ya. Lalu apa saja bahan dan bagaimana cara membuat minuman ini? Monggo tonton videonya sampai akhir lo ya. Untuk langkah yang pertama, kita buat dulu foam cream cheese nya siapkan wadah gelas takar seperti ini atau wadah lain juga bisa. Bahan pertama yang saya gunakan di sini tentunya bubuk cream cheese sebanyak 30 gram. Teman-teman bisa menggunakan merek apa saja sesuai selera. Bahan berikutnya yaitu susu UHT dengan takaran sebanyak 40 ml saja. Tetapi kalau ingin nanti hasilnya lebih encer, bisa ditambahkan susu UHT-nya ini sesuai selera. Agar foam creamnya ini lebih cepat mengembang, tambahkan SP atau soda pengembang sebanyak setengah sendok teh saja. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi selama 3-5 menit hingga semua bahan tercampur dan mengembang. Nah, seperti ini hasilnya, tidak terlalu encer, juga tidak terlalu kaku. Langkah selanjutnya, siapkan gelas shaker atau gelas yang lain juga bisa. Karena di sini saya akan membuat teh varian red velvet, bahan yang saya gunakan yaitu bubuk regular red velvet dengan takaran sebanyak 25 gram untuk gelas cup ukuran 18 oz. Kemudian tambahkan bubuk creamer dengan takaran sebanyak 15 gram saja. Untuk menambah rasa manis di minuman ini, saya tambahkan simple syrup atau gula cair dengan takaran sebanyak 30 ml. Tetapi kalau teman-teman ingin lebih manis lagi, bisa ditambahkan simple sirupnya sesuai selera. Langkah selanjutnya, tuang biang teh sebanyak 150 ml. Nah, untuk biang tehnya ini, teman-teman bisa menggunakan teh merek apa saja sesuai selera dan kebutuhan. Tetapi di sini saya gunakan tehnya ini yang jasmine tea. Aduk-aduk dan udek-udek hingga semua bahan tercampur. Dan kalau dirasa semua bahan sudah tercampur, lalu sisihkan. Selanjutnya, siapkan gelas cup yang ukuran 18 oz. Untuk olesannya, saya gunakan keju oles dari bahan keju sprit yang dimasak menggunakan susu UHT. Olesi dinding cup menggunakan keju oles dengan cara seperti ini, tipis-tipis saja. Kemudian tuang racikan teh red velvetnya ke dalam cup. Lalu tambahkan atau masukkan es batu ke dalam cup sesuai selera atau secukupnya saja. Tetapi jangan terlalu penuh loh ya, untuk memberi ruang foam creamnya. Langkah yang terakhir, tuang foam cream cheese ke dalam gelas pelan-pelan saja seperti ini hingga rata dengan permukaan cupnya. Nah, seperti ini hasilnya, es teh kekinian varian cheese tea, yaitu es teh red velvet cheesy ala Bang Agza versi UMKM. Dan resep ini hanya referensi saja loh ya, teman-teman bisa mengganti bahan, takaran, dan cara mengkreasikannya sendiri di rumah. Apabila teman-teman tertarik untuk menjadikan resep ini sebagai ide jualan, berikut HPP-nya. HPP dan harga jual di setiap daerah tentunya berbeda loh ya, maka sesuaikan. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar selalu update dan tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.